Dikabarkan menderita penyakit sinusitis kronis, penyanyi Ashanti harus menjalani perawatan di Singapura. Hal tersebut disampaikan oleh Aurel Hermansyah saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan baru-baru ini. Lantas, bagaimana kondisi kesehatan terkini dari Ashanti? Berikut informasi selengkapnya. Kondisi kesehatan penyanyi Ashanti dikabarkan sedang menurun akibat penyakit sinusitis yang ia terima. Istri anak Hermansyah tersebut pun harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama beberapa waktu belakangan. Namun karena kondisinya yang tidak kunjung membaik, Ashanti direncanakan akan berobat ke Singapura. Kabar tersebut disampaikan oleh Aurel Hermansyah saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa 14 Februari 2023. Menurut Aurel, sebenarnya Ashanti harus melakukan operasi untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut. Akan tetapi Aurel mengatakan jika Ashanti masih takut untuk menjalani pembedahan tersebut. Kendati demikian, istri Atta Halilintar itu pun mengaku akan mendukung penuh apapun keputusan Ashanti. Ia berharap sang bunda bisa segera sembuh. Aurel mengatakan jika Ashanti sudah meminum obat sesuai anjuran dokter. Namun apabila obat tersebut tak mempan, Ashanti harus menjalani operasi sebagai solusi terakhir. Saat ini Aurel Hermansyah mengatakan jika Ashanti tengah fokus untuk menjalani pengobatan. Belumnya diketahui Ashanti mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan karena mengalami sinusitis kronis. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.